Rakan Yang Berhormat Shah Alam. Baik, terima kasih Datuk Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Apa yang telah dilakukan dan dicadangkan oleh pihak kementerian berhubung dengan potongan itu adalah too little and too late, ya. Terlalu sedikit dan terlalu lewat. Ya, hakikatnya jasa ini memang tidak perlu ada di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Kita telah tutup jasa kerana telah pun semua mengetahui dan telah pun diperakui dan diakui oleh pimpinan UMNO sendiri, khususnya saudara Muhammad Fuad Zakarshi yang merupakan bekas pengerusi jasa sendiri, ya, bahawa jasa ini adalah alat politik. Ianya adalah satu badan yang digunakan untuk digajikan semua proksi-proksi dan penyokong-penyokong politik, dan peranannya adalah untuk menyampaikan propaganda daripada pihak kerajaan. Kita semua tahu bahawa di dalam bajet yang sedia ada, Jabatan Penerangan telah pun diperuntukkan sebanyak 158 juta. Dan untuk penyiaran, ya, bagi RTM ianya sudah 479 juta. Maka dari segi alat dan segala machinery, pihak kerajaan untuk memberikan penerangan, penjelasan mengenai kerajaan tebuk atap dan kenapa pintu belakang ni sah dan halal dan mengapa pengkhianat perlu disokong dan diterima dan dipuji. Kalau tak cukup dengan Jabatan Penerangan dan RTM, maka amat memalukan. Kita semua memahami bahawa jasa itu adalah satu alat propaganda oleh kerajaan untuk nak whitewash the current government dengan izin. Ya. Tetapi ianya memang tak cukup, ya, Datuk Speaker. Ya. Jumlah yang diperuntukkan asalnya 81.5 juta tak cukup. Nak tipu rakyat untuk mengatakan kerajaan tebuk atap ni sah, ya, bahawa Perdana Menteri sekarang ni ada sokongan majoriti, ya, itu memerlukan satu usaha pembohongan dan penipuan yang lebih besar, ya. Maka apabila diberikan peruntukan 81.5 juta pun tak cukup, apatah lagi 40 juta, ya. Lalu saya menyeru kepada Kerajaan Perikatan Nasional bertindak secara profesional dan bertanggungjawab. Jangan guna duit rakyat untuk mencapai matlamat politik sempit perkauman kamu. Ia ianya merupakan satu pengkhianatan dan pecah amanah. Ini duit rakyat yang perlu digunakan untuk membantu rakyat menghadapi ancaman COVID dan sebagainya. Bukan untuk digunakan untuk kepentingan politik. Saya mengesyorkan peruntukan jasa dikosongkan dan jabatan ini ditutup dengan serta-merta. Terima kasih. Terima kasih.